Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Naga Oren. Gue disini akan bermain Arena of Valor lagi. Sini kita memakai Zephyr lebaran sesuai dari request teman-teman ya, teman-teman tercinta ya, yang masih setia nontonin Oren gitu ya. Kita main Zephyr jungler. Di sini boro-boro ya. Support kita elite, kita bikin Leviathan aja. Kalau kayak Tani, kayak yang tank-tanknya HP tebel, kita pakai Soriver teman-teman. Leviathan kita main depan-depan aja lah ya. Kalau Soriver kita harus ngendap-ngendap tuh teman-teman. Ngendap-ngendap ya, kayak Janus mainnya ya. Kita masukin dari belakang, baru kita gepur ya yang depan-depan ya. Ini gaya farming orang biar cepet ya teman-teman. Kita lihat ya game, berapa lama ya JPS nya farmingnya. Terus ini Noran mengombinasikan ya dengan ini ya, creep kecil sama hutan ini ya. Oke, mantap. Gue gak tau sih seberapa cepet ya. Tapi gue jarang banget main jungle ya. Kadang-kadang JPS nya di DS Noran mainin ya. Tapi gak dapetnya gitu ya. Menang sih menang, tapi kurang serak ya kalau gak di jungle ya. Ini kita dapet ya. Sini kita main ini aja ya, main koplok aja dulu ya. Farming koplak ya. So, hal yang perlu yang dilakukan jungle ya itu farming dan farming ya. Kalau sampai level 4 baru kita bisa ini teman-teman. Kalau di Arena of Valor, jungle sebagai ini ya, objektif primer ya. Objektif yang paling penting ya. Biar dapat musuh, ini dapat hayati udah bagus banget di awal-awal sih. Nice, dapat ya. Itulah Noran bilang ya, kalau Noran auto pick jungle, auto win gitu ya. Auto menang di awal-awal ya. Ini Isyar mati nih. Teman-temanku malah jauh lagi, Pak. Waduh, gua nampung damage sama lama, Pak. Pulang aja ya. Kill Gordon ntar lagi ke bawah ya, teman-teman. Dia mau abyssal ini ya. Harusnya gua abyssal aja tadi. Noran, aduh, terlalu greedy ya, terlalu rakus ya. Harusnya nggak boleh rakus, teman-teman. Kita harus objektif ya. Di situ kita bisa dapat abyssal ya. Timbang bunuh Isyar-nya ya. Tapi nggak apa-apa sih. Di sini Noran akan meninggalkan kesan tremor ya buat si Isyar-nya ya. Sini gue nggak takut juga sih lawan Kilgroth. Kenapa? Zephyr ini mantep ya, teman-teman. Makin tipis HP dia makin ini ya. Makin apa ya, armor piercing-nya tebel ya. Pokoknya darahnya itu semakin sedikit ya. Armor itu makin tebel ya. Sempet pula Noran salah ngomong. Gak apa-apa ya teman-teman, kita langsung saja ambil sentinel. Gua nunggu Arthur-nya nafsu sih. Ini kalian ngapain di sini? Sergap aja itu si Arthur-nya. Mati nih Arthur-nya ini ya. Tunggu. Mati nih, kita lompatin ya. Oke, ternyata Isyar-nya malah kesini, Pak. Ini Arthur-nya, Pak. Arthur-nya. Nice execute ya. Kita langsung ini ambil buff merah ya. Kilgroth di buff merah ini ya. Nah, teman-teman gua mana ini, Cok? Kena ya. Kena itu ya, walaupun gua loncatnya agak ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita culik buff merahnya ya. Berguna banget ya, kita curi buff merah ya kalau ketemu Kilgroth ya. Jangan kasih kesempatan dia dapat buff merah ya. Kasihan teman-teman kita yang Archer Mage ya. Sekali kena hit langsung nge-slow ya. Ini gue balik dulu. Nah, mungkin ya, kita sebagai assassin kita udah mukul tank, kita masih mukulin terus ya sementara kita ditembakin ya. Lagi-lagi sering ketemu ya, Noran ketemu Hayate sok ganteng ya. Tidak nice sekali itu ya. Ini ya, Noran udah main nice-nice sekali ya. 202 ini sudah nice-nice banget ini ya. Enggak juga sih. Harusnya 400 ya. Dapat lagi Hayate-nya. Insting Noran ini selalu berkata Hayate-nya ada di situ ya. Bingung nggak lo? Aduh, Pak. Oke, kabur. Aduh, ada Kilgroth, Pak. Mama, tolonglah. Aku sedang karat. Tolong. Malah nyanyi kau. Ini kayak mana lagi? Aku nggak bisa kemana-mana gitu ya. Teman-teman, kau malah mundur ya. Aduh, Diamond. Kau jangan bilang orang Diamond. Kau Diamond juga ini. Yalah, nggak apa-apa. Kok pinter kali netizen, nyalah-nyalahin gitu ya. Jadi kita langsung aja ambil biru teman-teman. Farming goblok lagi. Nah juga sih, disini gua memperhatikan gua, tim kita juga sih. Figur musuhnya abyssal itu kan. Kita harus ambil tower atas sih harusnya. Dapet nggak ya tower atas ya? Ya malah mati kocak Pak Valen ya.
apa nih? Report Valentro, what the f- what ya. Sangat berdosa sekali bahwa saya bilang itu. Itu bahasa Inggris, teman-teman. Oke, ada ini, ada belut. Balik aja. Kalau si Arduin masih bisa ya, kalau kita buru-buru tipis gitu ya. Bisa sih, cuman gua kalau dibantuin sama Ishar musuh gua jadi mati gitu ya. Oke, gua nge-lag ya, mohon maaf gitu, agak nge-lag dikit ya. Itu ya kenapa Naga Oren gak live streaming sementara waktu ya. Koneksinya jelek temen-temen, jelek banget. Jelek sekali gitu ya. Ini kita langsung abisal aja gitu ya. Mereka datang bro. Ini kayak semut gitu ya. Tampil aja ini ya buff merah. Kita lihat teman-teman kita mau geng mana gitu ya. Ini gue sering ketemu Kilgrod ya. Kemarin gue pakai Lubu ketemu ya gitu ya. Konten kemarin ya. Sini Noran record lagi ya. Record facecam ya. Kita matiin ini ya. Matiin. Gila gak tuh. Bunuh boneka aja bangga gitu ya. Boneka nyusahin banget ya teman-teman. Ini kita matiin aja Hayate-nya. Ini kalau Nora salahin ini ya, teman-teman yang pakai Jepis, Murat atau siapa ya? Butterfly, teman-teman pakai apa ya? Lock terdekat aja ya. Sebab kadang-kadang kita mau lock hero-hero tertentu nggak bisa gitu ya. Gara-gara kita auto lock gitu ya, auto lock HP yang lain-lain gitu ya. Jadi susah gitu ya. Jadi nggak gerak-gerak ya. Ini kita matiin aja. Menjadi terlalu tebel. Iya, recall. Pamer gitu ya, dia nggak mati ya. Ntar lagi ngecek dia ya. Jepis kok cupu banget gitu ya. Mundur dulu, Pak. Ini kali mana nih, Cok? Mati nih. Semakin tipisnya semakin ini kan, makanya si Kilgrok tuh pas mukul darah gua sudah bar 3 itu makin ini ya, si makin apa ya, makin tipis gitu ya. Kenapa? Armor kita udah tebel ya. Itu udah pasifnya Jepis ya. Makanya gua PD-PD aja gitu ya. Jepis mincer amat. Ishar. Iyalah, kalau gua nak ngincer gua dimarah-marahin sama tim gitu ya. Dikatain gua goblok gitu ya, YouTuber noob gitu ya. Mungkin ya, nah mungkin gua incernya yang apa ya? Ini kita main Jepis ini main harus main lock ya, teman-teman. Gak mungkin gak main lock gitu ya. Jadi mati kocak gitu ya. Oke, nice. Arduinnya bergoyang-goyang gitu ya. Kita langsung ambil ini aja. Oke, Valennya mantap. Valennya gak pernah mati ya. Gue mati di sini ya. Oke, mati lagi deh, Pak. Baru Naga Oren puji ya. Koplak ya. Sama kayak Noren koplaknya. Sama kayak Naga Oren koplaknya, teman-teman. Kita langsung ambil ini aja. Jadi sekali lagi Noran bilang ya, Noran nggak mungkin ya, kayak ibaratnya kayak gimana ya teman-teman? Minta ini ya, minta langsung bang, promosiin dong YouTube gua gitu, nggak mungkin ya. Kita harus ada kasih sesuatu gitu ya. Jangan Noran pikirkan ya teman-teman. Kita nggak mungkin minta tolong itu tanpa hadiah ya. Ini mindset Noran ya. Kalau kita tuh menolong orang itu kita ada kelebihan setidaknya kalau kita nggak ngasih sesuatu ya teman-teman. Untuk sementara Noran mempertimbangkan dulu ya untuk apa ya minta ke YouTuber yang sudah senior gitu mempromosiin channel ya. Apa-apa ya teman-teman. Saran teman-teman sudah bagus, Noran suka juga mendengar ya. Tapi Noran tampung dulu untuk saat ini ya. Bagus sih, tapi untuk kedepannya Noran akan coba ya. Tapi nggak akan sekarang dulu. Isyar aja. Aduh, sakit banget, Pak. Tolong, sakit banget. Tiga orang mukulin Naga Oren ini ya. Oke, mantap. Nggak ada ternyata, Pak. Kita tungguin lagi ya, pasti ada yang lewat di sini ya. Ini mati ya. Kok gua nggak dapat ya? Ini gua bunuhin Toro bangga gitu ya. Nggak mati, Pak. Wuhuu. Kita ambil merah aja langsung. 414 ya. Aduh, kacau banget main Naga Oren ini ya. Percuma ya main bagus di awal-awal gitu ya. Di akhirnya agak jelek gitu ya. Aduh, gue yang kena tower lagi. Yang kita ambil towernya, Pak. Ini betul-betul main ini ya, teman-teman. Naga Oren main apa ya? Main lebih tepatnya. Betul. Serius banget ya.
supportnya elit gitu ya, kita nggak bisa bersantai ya. Pas pintar-pintar nyari duit ya. Ini kalau diamond kalau sudah pakai elit ini pasti dia udah ini ya. Males gua main support gitu ya, udah gua pick elit aja gitu ya. Igor tetap harus bisa ngangkat ya, walaupun elitnya AFK ngetrol terus segala macem ya. Bang, kau jangan suzon bang. Belum tentu dia kayak gitu bang. Apa-apa. Ini juga demi gameplay, demi konten orang juga. Ini orang harus main serius ya. Ini gua pancing Kilgrot next sini pak. Sini kau belut. Belut sini kau. Bicara ngapain situ pak? Nah teman-teman gua mati pak. Ah bang, oke. Dah gua pulang aja. Wah satu komplek pak. Tunggu. Tunggu isyarat pak. Balik aja Kilgrotnya stay di situ ya. Stay tune ya Kilgrotnya, kurang asem ya. Kilgrotnya masih di semak itu bro. Oh enggak, Kilgrotnya sentinel sih dari bok-boknya. Tapi gua kayaknya cek-cek dulu ya. Kayaknya oke okay, dia balik ke atas ya. Gua kira dia sentinel ya. Jadi dari gerak-gerik dia ke semak tuh kayak dia mau ke atas tadi. Tapi Noro nggak tahu ya mau nge-trap atau ngambil sentinel atau bersihin creep gitu ya. Ternyata tipikal Kilgrotnya tipikal farming ya. Sama kayak Naga Oren ya. Tapi gue bisa outplay juga sih. Gue bukan tipikal farming juga sih. Gue bisa outplay tadi di awal-awal ya. Kalau tipikal farming tuh biasanya nunggu supportnya maju ya. Ini gue terlalu greedy temen-temen. Gue dapet belakangnya tapi gue sendiri ya. Gue ada backing kan ya. Mati gue ini pak. Dipukulin satu komplek. Astaga. Kebodohan orang. Teman-teman jangan tiru ya. Jangan ditiru ini ya. Ini terlalu fatal. Jangan ditiru. Oke. Nice. Jangan ditiru ya. Ini Noron terlalu greedy ya, ini Noron yang salah ya, bukan teman-teman Noron gitu ya. Ya oke, Elise-nya nggak mati-mati loh, mantep loh, Elise-nya jago banget loh. Tadi gua nggak tanya-tanya Elise-nya, ternyata Elise-nya jago banget gitu ya. Jagonya mati diri sendiri, teman-teman. Bang, jangan susun lagi kok bang, jangan dekati tinggi kok sama Elise-nya. Elise-nya sudah berjuang gitu ya, berjuang mempertahankan hidup sendiri gitu ya. Ini kita, Noron sudah mencium-cium bau yang tidak enak gini ya. Terus pinter-pinter main ini ya. Ini sudah enak bagus ya. Musuhnya udah mulai pinter-pinter ngumpul ini ya. Kok pinter-pinter culik musuhnya sini. Nyangkut pak. Ini mati lagi gue ini pak. Salah lock kan. Itulah Noron saranin teman-teman di awal gitu ya. Ternyata Noron yang lupa gitu ya. Astaga naga. Gue pakai jumlah rata-rata HP terendah ya, itu nggak bagus ya. Kalau bagusnya teman-teman pakai yang kedua sih, kalau sudah di menit ke-10 ke atas ya. Si Noron terlalu stupid sih. Terlalu bodoh gitu ya, tidak nice sekali gitu ya. Oke, sekarang kita bagusnya kemana ini ya? Buff biru gua masih nyala, kayaknya gua harus pinter-pinter ya. Kayaknya kita sudah waktunya untuk DS ya teman-teman. Kalau nggak video gameplay kita ini akan lama gitu ya. Dan bisa jadi comeback gitu ya. Elise ini nggak bisa defend ya. Itu tim kita ngapain di situ pak? Ngapain lah tim kita di situ teman-teman? Kita tunggu dulu ya. Soalnya gue lebih suka JP Cybercore sih. Di akun ini ada JP Cybercore kan. Keren kece badai skinnya itu ya. Kece badai. Ini mohon maaf gitu ya. Tangan orang nempel-nempel di alis gitu ya. Gatel teman-teman. Oke, mantap. Valhand kita mantap ya. Dia pasti udah bikin cost update ya. Kita incer aja Hayatnya. Mamam, gua tahu di situ semuanya. Ini lagi, Pak. Share, Pak. Mamam. Bonekanya nih sok jago, Pak. Mati. Ini ya Arthur biasanya maju paling depan gitu ya. Kalau udah sekarat mundur deh ya. Tunggu momen, Pak. Ini gua udah enggak pasti MVP ya. Udah jelas enggak MVP ya. Udah jelas Valhand ini MVP ya. Oke, Valhand yang dapat. Ini gua halangin turunnya pak, biar teman-teman gua bisa nge-push creep ya. Oke, nice. Oke, teman-teman, nice sekali. Di sini kita udah menang, teman-teman. Kita lihat ya, udah bukan Noron nih, tipis sih. Noron di bawah si Valhand sih kayak ini. Valhandnya mantap ya. Walaupun dia sekali mati, dia sering outplay ya, sama nge-push tower ya. Sini sedangkan gua berusaha ini ya, majuin lane biar musuhnya tuh pecah warnya. Dan kita culik musuhnya satu-satu kalau sendirian. Atau lagi war kita incar musuhnya yang paling lembek ya kayak Archer dan Mage. Oke teman-teman, sampai di sini aja gameplay dari Zephyr skin lebaran dari request teman-teman. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya video Oren. Naga Oren pula. Lucu ya, Naga Oren ke teman-teman kamu yang
masih belum tahu gitu ya, atau masih belajar Zepis boleh gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Noran. Sampai ketemu di next video. Bye-bye. Nice-nice.